Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, Grandma Seroja Council atau singkatan dari Sehat Rohani dan Jasmani ini menggelar syukuran anniversary pertamanya dirangkai dengan berbagai kegiatan. Sementara itu, lomba pantun dalam rangka anniversary pertama Grandma Seroja Council disambut antusias para pesertanya yang siap naik panggung membawakan bait-bait pantun hingga menarik dan decak kagum para penontonnya. Nah, diterima. Di sini ada Grandma yang selalu menunggumu. Terima kasih. Hari kita di atas langit. Dia mendatang, ulun menyambut. Usai masing-masing peserta menampilkan pantunnya, Hajah Titin Imran bersama tim juri lainnya segera mengumumkan hasil pemenang dalam lomba pantun tersebut. Juara kita jatuh pada Gusti Ema. Juara dua jatuh pada Haji Ela Mati. Juara satu jatuh pada Haji Mane. Penasehat Grandma Seroja Kalsel Hajah Martasia, Hajah Nela Abtah, dan Hajah Gusti Erna menyatakan Grandma Seroja Kalsel ini anggotanya merupakan gabungan dari berbagai organisasi perempuan di Kalimantan Selatan. Harapannya ke depan semakin mempesona, cantik dan bahagia, serta semakin solid terutama dalam kegiatan di bidang sosial. Harapannya Grandma ini ke depannya semakin banyak lagi kegiatan sosial, kita antara kita semakin solid, semakin sehat, semakin semangat, tidak ada bersedih-sedih. Berseri, kami kita selalu gembira, bahagia, dan semakin mempesona walaupun sudah tua. Amin. Sesuai dengan simbol yang Grandma, semakin tua semakin bahagia, semakin tua semakin mempesona. Amin. Tim Liputan Banjar TV.